kegiatan ini merupakan kegiatan untuk masyarakat vaksin khususnya di Kelurahan Gandul. Dan alhamdulillah untuk di Kelurahan Gandul mendapatkan kuota 500 peserta. Dan dengan demikian, saya atas nama Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gandul tentunya mengajak seluruh warga melalui Ketua RT Ketua RW dengan kuota yang 500 ini, saya harus bersifat adil untuk masyarakat Gandul khususnya. Ya, tentunya dengan kegiatan vaksinasi ini, kebetulan kami bekerjasama dengan Karang Taruna, tentunya dengan kepolisian dan dari Kelurahan Gandul. Sasarannya pada siapa yang ingin divaksin? Sasarannya untuk ada dua kategori. Yang pertama adalah 17 tahun ke atas, nah kemudian ada 12 tahun sampai 17 tahun. Mengingat anak-anak juga sangat penting, mungkin untuk masuk sekolah, mungkin yang di atas 17 tahun juga untuk mencari pekerjaan, karena vaksinasi ini merupakan suatu syarat dan harus, mungkin wajib tentunya, yang merupakan ada kartu vaksin.